dan mabuk gula, guys. Salam dari Pangandaran. Ya. Ibu enggak mau bicara ya. Bentar, ibu lagi ambil napas. Assalamualaikum semuanya. Nah, di video kali ini saya akan berpetualangan lagi nih ke tengah hutan. Dan saya nggak sendirian. Saya ditemani Kiturman, Ibu Enah, dan tim Caraku Memasak. Rencananya saya mau mengantar si Ibu untuk mengeksplor hutan yang letaknya di Pulau Nusa Kambangan. Buat kalian yang penasaran, tonton terus ya videonya. Nggak pakai door. Kita menemukan batu meteor, guys. Ini adalah batu paling unik. Jadi ini saya dan tim Caraku Memasak, si Ibu ada nih tuh. Lagi di dalam perjalanan. Mabok gula, guys. Untuk menuju tengah hutan mencari buah-buahan liar. Lagi istirahat dulu. Ngosong-ngosong ya. Coba, apa itu, Bu? Ibu enggak mau bicara ya. Bentar, Ibu lagi ambil napas. Baru juga satu tanjakan, Bu. Kok mana tadi? Ya, mabok, guys. Buat jalan aja ya. Permot, ibu nama permot. Oh, kanan tu. Ada di tiga ayak ni. Nak? Dari mana? Apa sih? Tidak mau. Ini buah permut. Oh, aduh. Main buat kenjel perut. Saya mau salam dari Pangandaran. Ya. Serem tuh, guys. Dim. Untuk ke mana ini? Salim. Ya. Ditenggelnya, Dim. Pohon yang pohon aing ini nah. Jadi mani ya. Ini
Kurang kan ya? Rek modal apa? Ancang-ancang? Iya, ayah lauk nun terjun. Halo, saya naik. Salah nasi tata. Jadi, di hutan ini tuh jarang terjamah oleh manusia. Dan mudah-mudahan kita menemukan tumbuhan atau buah-buahan liar yang bisa kita makan. Itu buahnya? Iya. Pasti pentil. Iya, pentil. Dia buah yang disukai oleh Putri Raja. Nah, jadi konon katanya buah ini yang disukai oleh Putri Raja. Yahoo. Kabar apa sih? Yahoo. Setelah beberapa jam kita berpetualang, akhirnya kita menemukan buah liar nih. Tapi sayangnya buahnya belum pada matang. Ternyata kita kurang beruntung, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian petualangan kali ini. Soalnya si ibu sangat penasaran banget sama buah ini tuh, tapi hasilnya sedikit mengecewakan. Oh ya, nanya bunya? Iya, balik balik lagi ya. Masih pada mentah juga. Kurang beruntung kita. Kalian pamit. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum. Namun, masih demo boleh.